إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin kaum muslimin jamaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan mengajak seluruh kaum muslimin mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah yaitu dengan cara melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, pasti padanya terdapat mudarat dan Allah berhak menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Tetapi, sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa apabila hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti banyak mudaratnya, bahayanya bagi diri kita maupun masyarakat, sehingga Allah. mengingatkan kita dalam surah An-Nur Allah berfirman falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an fitnah au azabun alim au yusibum azabun alim maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya bahwa apabila mereka melakukan tersebut maka mereka akan ditimpa fitnah dan mereka akan ditimpa musibah azab yang pedih. Maka di antara bentuk hal yang diharamkan oleh Allah SWT yang harus kita hindari adalah riba. Dan Allah mengharamkan riba dan sebagai gantinya Allah menghalalkan jual beli. Allah berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah telah halalkan kepada kalian yaitu jual beli untuk mencari keuntungan tapi Allah haramkan kepada kalian mencari keuntungan dengan cara riba bahkan riba termasuk dosa-dosa yang paling diantara dosa yang paling besar yang mana Rasulullah SAW mengatakan dari sahabat diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ijtani bu sab'al mubiqat jauhilah oleh kalian tujuh hal yang menghancurkan maka para sahabat bertanya, Qalu ya Rasulullah wa mahunna wa ya Rasulullah apa saja tujuh hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaitu asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dalam beribadah. Kemudian wasihir, melakukan sihir, meyakini adanya kekuatan pada sihir. Kemudian waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq membunuh jiwa yang mana Allah telah haramkan kecuali Allah pada hal-hal yang halal untuk membunuh wa aklur riba dan memakan riba wa aklum malil yatim dan makan harta anak yatim wa tawallu dan lari ketika di medan pertempuran sudah berhadapan dengan musuh wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat menuduh mukmin mukminah yang saleh melakukan zina. Dari hadis ini Rasulullah SAW menegaskan kepada kita untuk menghindari riba. Maka riba ini dampaknya sangat besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Apa saja dampaknya bagi individu? Yang mana? mengakibatkan ketika seorang melakukan riba dan maksiat yang lainnya akan malas untuk beramal saleh. Yang mana Allah berfirman, "Ya ayo rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna ta alim." Wahai para rasul, makanlah yang halal, yang baik, kemudian beramal salehlah. Sungguhnya aku mengetahui dengan yang kalian lakukan. Di sini Allah menyebutkan Sebelum beramal soleh, hendaklah kita memakan yang baik dan yang halal, dan barulah kita melakukan amal soleh. Artinya, tentu ada sesuatu hal yang penting yang mana makanan tersebut harus kita jaga. Kalaulah kita tidak menjaganya, tidak peduli mana yang halal dan yang haram, kita tetap memakan yang haram dan meminum yang haram, maka tentunya berdampak pada amal soleh kita. Kita malas untuk beramal soleh dan bisa jadi amal soleh tersebut tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allaha Taibun layak illa Taiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik dan yang halal. Oleh karena itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di keluarga Imam Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seseorang yang melakukan dalam melakukan perjalanan berbaju lusuh, berambut kusut. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, wahai tu, wahai Allah, ya wahai Tuhan, wahai Tuhan. <tuh> Maka Rasul mengatakan fa anna Mana mungkin doanya dikabulkan karena makanan, pakaian dan minumannya dia haram. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa yang haram di antaranya riba mengakibatkan doa juga ditolak. Doa juga salah satu ibadah. Kemudian juga direwetkan dari Rasulullah Sallallahu beliau mengatakan layak balu Allah bila tauhurin wala min Allah tidak menerima salat tanpa berwudu dan Allah tidak menerima Allah tidak menjadikan tidak sah salat tanpa berwudu dan sedekah dari harta yang haram. Kemudian dampak yang lainnya bagi individu orang yang melakukan riba bahwa Allah akan menghancurkan orang tersebut baik pada hartanya maupun dirinya di dunia dan di akhirat. Yang mana Allah mengatakan yamhakullahu riba wa yurbis Allah akan hancurkan riba itu, harta dari riba dan orangnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang dijelaskan oleh ulama yaitu materinya atau kebaikan pada harta tersebut. Sebaliknya Allah menganjurkan untuk bersedekah. Ya. Kalau kita melihat bahwa di awalnya mungkin orang melakukan dengan cara riba ini seolah banyak. Hasilnya banyak. Tetapi pada akhirnya tidak akan berapa lama dia pasti akan hancur hasil yang didapatkan dari riba tersebut. Atau Allah hilangkan, Allah hancurkan kebaikan pada harta tersebut yang mana harta tersebut menjadi musibah menyebabkan orang tersebut sarana untuk bermaksiat kepada Allah keluarganya tidak bahagia dan di akhirat nanti Allah berikutnya Allah ancam dengan nerakanya ya. sebagaimana Allah berfirman fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin wa kalau kalian tidak meninggalkan riba maka izinkanlah Allah memerangi kalian dan rasulnya Allah akan memeranginya di dunia dan tentunya tidak akan pernah menang melawan Allah. Kemudian Allah akan mengazabnya di akhirat. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa man 'ada ashabun khalidun." Barang siapa yang sudah tahu bahwa riba itu haram dan tetap melakukannya, maka mereka dipastikan adalah penduduk neraka jika tidak bertobat. Kemudian hum khalidun, mereka akan kekal di neraka. Kekal jika ...mengingkari pengharaman riba. Dan maksudnya kekal, yaitu diazab yang lama... ...jika dia enggan tidak menghalalkan riba... ...tetapi tetap untuk melakukan riba, tidak mau meninggalkan riba. Maka Ibnul Jawzi mengatakan bahwa diazab di neraka begitu lama. Karena di dalam bahasa Arab juga kata kekal digunakan untuk begitu lamanya diazab min neraka. Nah... Adapun dampaknya bagi masyarakat mengakibatkan tadi kita ketahui bahwa riba ini begitu besar dosanya karena juga dampaknya begitu besar bagi masyarakat dan individu. Maka adapun dampaknya bagi masyarakat menjadikan kehidupan tidak tenang banyaknya kriminal pembunuhan pencurian diakibatkan dari apa? Karena dengan banyaknya riba maka Orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Harta hanya dimiliki hanya beberapa orang saja, dan orang-orang yang memiliki harta ini egois, tidak peduli dengan orang-orang miskin yang ada di sebelahnya. Sehingga apa? <tuh> Sehingga dengan demikian kecemburuan sosial akan damp akan timbul dari orang, orang miskin yang mereka tidak diperhatikan. Ya. Inilah dampak masyarakat dan juga mengakibatkan krisis ekonomi di negara tersebut dan musibah-musibah lainnya azab yang Allah turunkan. Karena Allah mengatakan, karena Rasulullah SAW bersabda, wa ma zahra iza zahra riba wa zina fi faqad bi azabillah. Apabila suatu negeri sudah muncul, sudah banyak melakukan zina dan riba, maka azab Allah pasti akan silih berganti. Oleh karena itu, begitu besarnya dampak riba ini bagi individu dan masyarakat, maka Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam melakukan riba ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, La riba, wa mukilahu wa katibahu wa hum sawa. Allah akan melaknat, Allah tidak akan menyayangi, Allah akan melepas diri, membiarkan yaitu orang yang memakan riba dan yang memberikan riba. Kemudian penulis riba yang menjadi menulis kontrak riba tersebut dan dua saksinya. Bahkan semua mereka semuanya sama yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa Sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Begitu besarnya dampak riba dan besarnya dosa riba tersebut, maka perlu kita mengetahui apa itu riba. Maka riba diantara yang paling besar diantara riba sebagaimana hadis dan telah disepakati maknanya ijmak seluruh kaum muslimin yaitu kullu qardhin fahuwa riba setiap utang piutang yang ada pertambahannya maka itu adalah riba ketika jadi di antara riba ketika kita meminjamkan uang mensyaratkan uang kita harus kembali tetapi ada tambahannya maka itu adalah riba baik pinjaman pada individu maupun pinjaman kepada lembaga keuangan. Kemudian diantara manaribah yang dulu orang-orang jahilah lakukan dan ini diharamkan Taala ketika seandainya dalam akad utang-piutang mereka terlambat membayar hutang, kemudian adanya denda. Mereka dahulu mengatakan anzirni azidka beri saya tambahan waktu maka saya akan berikan tambahan hutang saya. Maka ini juga adalah riba. Kemudian di antara riba yaitu adanya tambahan pada komoditi yang disyaratkan harus sama apabila ditukarkan. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan emas dengan emas harus sama, perak dengan perak apabila ditukar harus sama. 5 gram emas harus ditukar dengan 5 gram emas. Tidak boleh 5 gram ditukar dengan 10 gram dan ditambah dengan uang. Maka ini menyebabkan jadi riba. Dan komoditi yang sama ilatnya ini tidak boleh ditunda penyerahannya. emas apabila ditukar dengan uang, maka disarankan harus tunai. Maka tidak boleh kita membeli emas dengan cara tidak tunai, dengan cara online. Maka ini mengakibatkan pada riba nasiah, riba penundaan. Inilah diantara makna riba, pembagian riba yang telah kita jelaskan hukumnya begitu besar aa, begitu besar dosanya dan dampaknya bagi masyarakat. Semoga kita dapat memahami ini dan meninggalkannya. Ketika kita yakin, ketika kita tinggalkan karena Allah, Allah pasti akan menggantinya dengan lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salih lil Sebaik-baik harta yang halal dan baik ketika dimiliki oleh orang yang saleh yaitu orang yang mengetahui dalam mencari harta ini adalah harta yang halal sehingga dia gunakan dengan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah dan dengan harta tersebut sarana bagi kita untuk masuk surganya Allah wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah taala amin ya rabbal alamin innallaha malaikata tuhaysalluna ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum majid Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله وأقيموا الصلاة